Oi, alhamdulillah dah keluar. Aku dah 3 hari kot keluar kot. Dia dah jadi macam slow motion. Keluar. Tak boleh anti sangat laju macam dulu dah. Cepat penat. Kau bayangkan aku daripada dalam ni. Aku masuk dalam kereta pun aku dah penat. Push. Ha, aku dah. Aku jadi mengah. Kau itu kena positif lah. Memang kena positif. Ah, memang aku kena positif. Aku kena daripada first stage sampai aku stage 3 tau. Aku punya level tadi. Okay. Daripada dia bagi demam. Demam tak boleh makan. Makan 2 suap muntah. Lepas tu. Tak tahu aku tak boleh cerita lah. Aku sedih tu aku. Serius lah. Aku cakap. Korang kalau boleh tak payah keluar rumah je tengok. Sakit COVID lain tu. Ah, dengar. Abang Daniel kan main-main tu, dia masuk tu kau tengok. Dia sekarang pun dah lain tu, dah tak boleh. Aku dah tak boleh aktif macam dulu, aku tak boleh tu. Dia dah rasa hilang lah separuh diri dia. Allah Akbar. Aku tak boleh, tak ada semangat. Sekarang kawan-kawan bagi aku semangat. Aku dah buat kerja semua macam tergantung. Kau nampak tu. Kau tak ada energi tu macam ni. Memang betul cakap. Kalau boleh duduk rumah. Tak payah keluar. Betul. Keluar bila perlu. SOP. Pakai sanitize. Sampai rumah dah keluar. Balik rumah mandi terus. Jangan lepak-lepak dengan semua. Tak payah. Buang masa. Nanti kau akan jadi caku. 6 bulan akan. Aku tak boleh buat kerja apa. Aku buat benda semua penat. Aku semalam aku buat live. Aku jual 2 lay baju. Aku penat. Aku tak tahu lah. Aku dah macam penat. Macam mana masa tak cukup lepas?